بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan kita pada kesempatan yang terbaik ini untuk sama-sama kita belajar mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita tetap atau masih bersama surat At-Talaq. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah ambil ayat 1 sampai ayat 5, dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa dari ayat 6 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-12. Mudah-mudahan waktu memungkinkan. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas dari ayat demi ayat yang ada di surat Al-Talaq ini, kita akan tilawah dulu untuk surat At-Talaq. InsyaAllah ayat yang ke-6 sampai yang terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. لينفق من سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada ayat 1 sampai 5 pada pertemuan pada lalu berkenaan dengan tolak, bisa berkenaan dengan iddah, masa tunggu setelah ditolak, berkenaan dengan ketika telah sampai masa iddah itu selesai, terus berkenaan dengan iddah para wanita yang talak, iddah wanita yang hamil atau iddah wanita yang masih mempunyai haid atau wanita yang tidak haid sama sekali atau belum haid atau setelah menopause. Kemudian pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan kita berkenaan dengan apa yang terjadi setelah talak. Baik anak-anak yang ditinggalkan, bagaimana dia harus disusukan apabila masih bayi, atau misalnya istri yang ditolak dan sedang hamil, bagaimana langkahnya? Maka akan dijelaskan pada ayat-ayat yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. Pada ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن." Tempatkanlah mereka, para istri itu, di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Wala tudahuhunna litudayyiqu alayhi. Dan janganlah kalian itu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Wa in kunna ulati hamlin فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Jika mereka, yaitu istri-istri yang sudah ditalak itu hamil, sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hatta يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, sampai mereka itu melahirkan. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Apabila jika mereka itu menyusui anak-anak, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan musyawarahkanlah di antara kalian segala sesuatu bil ma'ruf, dengan baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang hak-hak para wanita yang dicerai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Tempatkan mereka para istri itu di mana kalian itu bertempat menurut kemampuan kalian. Artinya, kalau kebetulan seseorang itu tinggal di rumah yang bagus, maka biarkanlah istri yang dicerai tinggal di rumah tersebut hingga masa iddahnya itu selesai. Masa iddah yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Masa tunggu sampai selesai masa iddah. Adapun jika seorang misalnya tinggal di rumah yang sederhana, maka hendaknya dia memberikan tempat tinggal kepada istrinya semampunya. Dan sebagaimana kita telah sebutkan dari awal-awal, bahwa wanita itu tidak boleh diusir atau dikeluarkan dari rumahnya ketika masih dalam masa iddah. Karena masa iddah pada hakikatnya dia adalah istrinya dia. Jadi, kalau dia bisa kembali kepadanya atau rujuk dengan istri itu masih berada
ya apa di rumahnya, otomatis masih ada mungkin perasaan kasihan, perasaan mengingat masa-masa indah yang telah lalu. Dengan hal yang sekarang mungkin terjadi, tidak selamanya terjadi, mungkin sekedar hanya emosi dan segala macam, memudahkan seorang laki-laki ataupun wanita untuk rujuk, dan itu yang diinginkan oleh oleh Islam. Sedangkan perceraian adalah ada obat yang terakhir. Wala tuqar bunda itu tayyibani, dan janganlah kalian itu menyusahkan mereka untuk menyakitkan hati mereka. Jadi jika seorang suami telah menempatkan istri yang telah diceraikan di rumahnya pada masa itu, maka suami ini jangan sampai memberi kemudaratan kepada istrinya atau membuat hati mereka sulit dengan ejekan, olokan, kata-kata kasar dan perbuatan yang tidak senonoh misalnya. Sehingga menjadi istri ini tidak betah. Seolah-olah dia ingin mengusir istrinya, tetapi dengan cara yang halus. Tidak pergi aja kamu, tapi dengan cara-cara halus, dengan membuat hal-hal yang membuat istri itu tidak betah tinggal bersamanya di rumah yang ditinggali oleh istri. Atau istrinya ditempatkan di rumah, tetapi misal tidak diberi makan, hal-hal lain yang tidak dibutuhi, air juga tidak difasilitasi. Sehingga apa? Sehingga istrinya harus minta bantuan kepada orang lain. Sehingga menjadi sesak dadanya. Sehingga keluar dari rumah. Yang rumah ketika mereka dia di masa idah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa in kunta ulati hamil. Dan jika mereka istri yang telah ditalak itu sedang hamil, فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Sampai kapan? Sampai mereka itu melahirkan. Jadi, semua wanita yang dicerai dan memiliki masa iddah wajib harus tetap diberi infak, diberi nafkah. Sampai kapan? Sampai akhir masa iddahnya. Karena kalau sudah akhir masa iddah, dia bukan istrinya lagi. Bukan hanya wanita yang dicerai dalam kondisi hamil saja. Jadi kecuali wanita ketika ditolak bait, tolak tiga, maka dia sudah bukan istri lagi. Kalau sudah selesai masa iddah. Tapi ketika dia masih masa iddah, maka wajib diberi nafkah. Begitu juga wanita yang dicerai dan sedang hamil, maka harus diberi tetap diberi nafkah karena masa iddah orang yang hamil sampai dia melahirkan. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di sini wanita hamil untuk diberi infak. Kenapa? Wanita yang tidak hamil membutuhkan perhatian, tapi tidak perhatian khusus seperti wanita yang hamil. Di wanita yang hamil mendapatkan perhatian khusus karena dia menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan bayi yang ada di dalamnya. Maka wanita yang hamil diberi khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebutan di ayat. Kenapa? Di dalam wanita yang hamil itu ada dirinya dan ada anak dari suaminya. Dan juga apa? Wanita hamil itu idahnya lama. Kalau bisa dia cerai pada bulan pertama hamil, maka masa idahnya lama sampai 8 bulan ke depan. Dan ini harus diberikan perhatian khusus sebelum dia benar-benar cerai ketika dia ya Allah ada hamil ketika melahirkan. Kemudian, wain arta'na lakum. Kemudian jika mereka itu menyusukan anak-anak yang sudah lahir, kemudian disusukan. Fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah imbalan kepada mereka. Jika seorang istri yang dicerai itu telah melahirkan anaknya, kemudian menyusukan anaknya, maka laki-laki dari bapak anak tersebut harus memberi atau beri nafkah kepada wanita tersebut. Untuk apa nafkah itu? Ya untuk dia makan, ya supaya asinya itu lancar sehingga bisa untuk bisa memberi kepada anaknya. Karena anak bayi tidak bisa makan sendiri kecuali dengan makanan yang diberi asupan kepada ibunya dengan luar asi. Kemudian wa'tamiruhunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asatu fastaturdi'u lahu ukhra.
dan musyawarah karena di antara kalian segala sesuatu dengan baik. Karena musyawarah selalu bisa selesai dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, nggak ada sepakat, nggak mau misal ibunya menyusui, maka perempuan lain boleh menyusukan anaknya itu untuk diri. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebutkan tadi, bahwasanya istri yang dicerai dan melahirkan anaknya, kemudian menyusukan anak itu, maka laki-laki atau bapak dari anak tersebut harus memberi upah kepada wanita tersebut. Maksudnya upah ini upah nafkah supaya dia bisa membeli makanan agar asinya itu bisa keluar untuk anak itu. Karena apa? Atau kita lebih ucapkan upah ya. Karena apa? Karena wanita tersebut itu bukan istrinya lagi. Ketika dia melahirkan anaknya, bukan istrinya lagi. Sehingga asi yang ada pada wanita tersebut itu bukan lagi milik milik sang laki-laki, maka harus diberi upah untuk bisa mendapatkan makanan supaya mendapatkan asi. Berbeda ketika sang wanita menjadi istri dan laki-laki tersebut, maka asi pada wanita tersebut masih milik suaminya. Maka meskipun disusui adalah anaknya sendiri, pihak laki-laki yang telah menceraikan istrinya ketika hamil tetap harus membayar infak jika masih dalam masa iddah, dan juga memberi upah atas penyusuan terhadap terhadap anaknya. Kemudian pada penggal ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bermusyawarah dalam menentukan upah. Yes. Bermusyawarah, berapa atasnya, berapa baiknya. Bagi wanita yang masih menyusui anaknya. Jika sepakat, alhamdulillah. Sekian, sebulan. Kalau tidak sepakat, misalnya, kita ini, kita gini, tidak sepakat itu. Dan ini sangat mungkin terjadi ya. Karena apa? Karena memang kemungkinan pertengkaran itu terus terjadi. Maka wajib bagi laki-laki itu untuk mencari wanita lain untuk menyusui anaknya. Tentunya dengan beri upah. Para ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini itu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sayang kepada kita dari orang tua kita. Karena apa? Karena bisa jadi orang tua yang tidak mau memberikan makan kepada anak. Bisa jadi seorang laki-laki suami itu marah kepada mantan istri sehingga ia tidak mau menafkahi. Juga dia tidak mau menafkahi anak. Bahkan bisa jadi wanita yang dicerai marah kepada mantan suami sehingga ia tidak mau menyusui anak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memberikan solusi dengan mencarikan apa ibu susuan lain jika ibu kandungnya tidak mau menyusui menyusui anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan ayat yang ketujuh, yumkin tu saat ini saat wa ma qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Adalah orang yang mempunyai keluasan rezeki itu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya itu hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah titipkan kepada Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi seorang laki-laki jika telah menceraikan istri, maka selama masa iddah dia harus memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan. Jika dia orang yang kaya, maka hendaknya dia memberikan nafkah infak sesuai kadar dia sebagai orang kaya. Adapun jika dia miskin, maka berinfak sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya sesuai kemampuan. Ini menunjukkan para hadirin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membebani seseorang di luar dari kesanggupan. Jika pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian pada kondisi wanita yang dicerai, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian bagi suami atau bagi bagi laki-laki yang dicerai. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kabar gembira bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan. Akan tetapi sebagaimana kita sebutkan bahwa syaratnya adalah apa? Kelapangan itu bisa datang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Ayat ini para hadirin Allah Subhanahu wa taala merupakan akhir pembahasan tentang perceraian. Dan ayat-ayat setelahnya itu akan berbicara tentang adab bagi orang yang membangkang atau tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ayat yang ke-8, Allah berfirman, wa ka'ayyin min qaryatin atat an amriha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa adzabnaha adzaban nukra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan betapa banyak negeri yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Maka apa? Maka kami buat perhitungan terhadap negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Wa'adzabnaha adzaban nukra, kami azab mereka itu dengan azab yang mengerikan di akhir. Kemudian lanjutkan ayat yang 9, fadzaqat bala amriha wa kana. Kemudian sehingga mereka itu merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka. Dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang penduduk suatu negeri. Penduduk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangan, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam perhadirin yang berkesempatan dalam mempelajari tafsir, kita harus membagi setiap surah itu menjadi beberapa paragraf sehingga kita bisa bisa melihat surat secara secara utuh. Ketika kita telah mengetahui misalnya suatu surat terdiri dari beberapa paragraf, maka kemudian kita mencari tahu apa kaitan antara satu paragraf dengan paragraf yang sebelumnya atau setelahnya. Dengan demikian kita akan tahu mengapa satu paragraf diletakkan pada paragraf tersebut. Dan ini subhanallah suatu yang luar biasa kalau kita bisa memetakan apa yang ada di satu satu surat daripada yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Lalu dalam hal ini, lantas apa kaitannya firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu para gambarnya dengan masalah perceraian yang telah kita sebutkan sebelum pada ayat sebelum. Sebagai dari tafsir menjelaskan, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan permasalahan cerai ini adalah perkara yang berat. Jadi ini lari ke babnya bab munasabat, hubungan antara ayat per ayat, paragraf per paragraf. Jadi permasalahan cerai ada permasalahan perkara yang berat. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tilka hududullah di ayat yang pertama. Itulah hukum-hukum Allah. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Maka barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Di ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala يُوعَدُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Demikianlah peringatan itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan hari akhir. Artinya, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jangan sampai kalian itu melanggar batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam masalah perceraian. Jika kalian melanggar, maka Allah akan memberikan siksa. Siksa-siksaan yang pedih bagi kalian sebagaimana orang yang melanggar pada suatu negeri terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kami berikan siksa. Oleh karenanya, orang-orang yang melakukan perceraian, baik yang menceraikan atau yang dicerai, banyak di antara mereka itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika mereka bertakwa, maka bisa jadi mereka itu bercerai tapi mendapatkan pahala. Dan yang dicerai pun bisa mendapatkan pahala. Akan tetapi, tatkala sang laki-laki atau wanita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kasus perceraian, maka mereka diberi kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesengsaraan itu bisa berbentuk macam hal. Baik dengan susah perasaan kebahagiaan, baik dari sisi ekonomi yang tidak baik, atau hubungan antara anak dengan bapak, anak dengan ibu yang tidak baik, dan hal-hal yang lain. Makanya, ada sebagian orang-orang yang melanggar batas itu Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perceraian ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan tentang perumpamaan negeri-negeri yang dihancurkan disebabkan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beralih ke ayat 10 dan 11. Allah lanjutkan, "A'adallahu lahum 'adzaban syadida." Allah menyediakan adab yang keras bagi mereka. Subhanallah. "Fattaqullah ya ulil albab." Maka bertakwalah pada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Al-albab. "Fattaqullah ya ulil albab alladzina amanu." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal. Itu orang-orang yang beriman. "Qad anzalallahu ilaikum dzikra." Sungguh Allah telah menurunkan kepada seorang rasul. "Anzalallahu ilaikum dzikra." Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepada. Peringatan apa? Allah lanjutkan di ayat setelahnya, apa itu peringatannya? Yaitu Rasul. "Yatlu alaikum ayatillah mubayyinat liyukhrijal alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minadh dhulumaati ilan nur." Itu zikra, itu peringatan itu, yaitu dengan diutus seorang rasul yang membacakan ayatnya Allah padamu, yang menerangkan berbagai macam buku. Agar apa? Agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, minal dhulumati ilan, dari kegelapan kepada cahaya. "Wa may yu'min billah wa ya'mal shalih yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, kerjakan kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia itu ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "A'adallahu lahum 'adzaban syadidan fattaqullah ya ulil albab alladziina aamanu." Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Allah siapkan bagi penduduk negeri yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan azab berupa azab yang keras. Kemudian Allah lanjutkan, "Fattaqullah ya ulil albab alladziina aamanu." Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ini menunjukkan bahwa akal yang cerdas itu bisa mengantarkan seseorang itu kepada ketakwaan. Mengantarkan seseorang itu dari tidak melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa itu mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ulil albab alladziina aamanu." Wahai orang yang berakal, itu orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa mereka itu berakal tetapi juga beriman. Karena orang yang berakal itu tidak cukup. Jadi tidak dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada apa yang Allah telah siapkan bagi mereka. Maka akalnya itu bisa dia gunakan untuk kebahagiaan yang hakiki. Kemudian Allah lanjutkan, "Qad anzalallahu ilaikum fikum." Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepada. Apa itu peringatannya? Yaitu Rasul dan dia semua ada ayatillah bayinat yukhrijal ladzina amanu wa amilus shalihat ila dzulumatil. Itu mengutus Rasul yang membacakan ayat Allah kepada kalian yang menerangkan berbagai macam buku, agar dia mengeluarkan orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan dari kegelapan kepada cahaya. Pengenal ayat ini merupakan dalil bahwasanya di antara tugas utama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan maksud ayat-ayat yang dibaca. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahabat. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 99, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati." Ya Tuhan kami, utuslah. Ini doa Nabi Ibrahim, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat dan ikam. "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatina."
surat Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengumpulkan dan kepada kami telah mengutus kepada Rasul, kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kamu kepada kami. Di surat Al-Imran ayat 164, laqad manna Allah 'ala al-mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang iman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, di ayat Al-Jumu'ah ayat 2, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayati. Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Seorang rasul dari Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembar-lembar yang disucikan yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Dan dari ayat-ayat ini kita tahu bahwasanya tujuan dari tugas beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal soleh dari kegelapan dunia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di antara hal yang paling agung untuk mengeluarkan seorang dari kesesatan atau dari kegelapan menuju kebahagiaan itu cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an dan membaca tafsir. Karena dengan dia tahu apa maksud yang ada di dalamnya, dia bisa mengamalkan sesuai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Dan ini adalah isyarat bahwa sudah seharusnya kita memperbanyak majlis-majlis tafsir. Karena seorang yang membaca dan memahami makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menambah keimanan. Dan sebagaimana kita sebutkan, ada perkataan daripada Ibnu Qayyim rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyebutkan faqira'at ayat bitafakkur wa tafahum khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabbur wa tafahum. Beliau menyebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, membaca satu ayat Al-Qur'an dengan tafakkur dan memahaminya itu lebih baik daripada membaca Al-Qur'an dengan khatam namun tanpa tadabbur dan memahaminya. Begitu pula Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan, inni la'ajabu mimman qara' Al-Qur'an wa lam ya'lam ta'wilah kifa yaltadz bi qira'ati. Sungguh aku heran dengan mereka yang membaca Al-Qur'an namun tidak memahami tafsirnya. Maka bagaimana mungkin mereka itu merasakan kelezatan dalam membaca Al-Qur'an? Maka dari hal ini hendaknya saya dan ikhwah sekalian dan teman-teman sekalian hendaknya berusaha untuk mulai mempelajari tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita baca, kita hafalkan. Sehingga apa? Sehingga dengan membaca itu akan bekas dalam dalam diri kita. Para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa lanjutkan, "Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada, qad ahsanallahu lahu rizqa." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, niscaya dia akan masukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepada mereka. Ini adalah dalil bahwasanya hanya orang yang telah beriman dan beramal saleh yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya surga Allah itu mempunyai banyak kelipatan dan abadi. Maka jika seorang ingin masuk surga, hendaknya ia beramal saleh. Adapun yang tidak beramal saleh, dia tidak akan bisa masuk surga. Dan dalam sebagian ayat yang lain, misalnya di Quran surat An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'mal, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kalian lakukan. Di ayat yang lain Al-Haqq ayat 24, kulu washrabu hani'an bima asrabtum fil ayyam khali, makan dan minumlah di surga dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Di Quran surat Al-Ahqaf ayat 19, walikulli darajat mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan setiap orang memperoleh tingkatan berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil.
Dia menjadikan surga itu bertingkat-tingkat. Sehingga derajat seorang di surga itu berdasarkan kadar amal solehnya ketika di dunia. Namun, sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, maka neraka juga bertingkat-tingkat. Surga itu darjat, neraka itu darokah. Oleh karenanya, dunia bagi kita adalah sarana untuk beramal saleh. Sejauh mana kita beramal saleh, maka sejauh itu pula tingkatan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita semua kita bermaksiat, maka semakin rendah tingkatan kita di akhirat kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang terakhir, Allah alladzi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dari penciptaan bumi juga serupa dengan langit. Itu 7. Perintah Allah berat padanya. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala. Para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 langit dari penciptaan bumi juga serupa dengan langit. Apa yang dimaksud bumi juga diciptakan semisal dengan langit? Terdapat beberapa pendapat tentang hal itu. Tetapi pendapat yang benar wallahu a'lam adalah pendapat yang menyebutkan bumi itu berlapis-lapis. Sebagaimana juga langit itu berlapis-lapis. Wallahu a'lam. Oleh karenanya, dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man dhalaba shibran min al-ard tunqiqahu yawm al-qiyamati min sab'in ardi. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja dengan zalim, maka pada hari kiamat ia akan dibebankan 7 lapis bumi kepada. Dan dalam riwayat lain beliau menyebutkan man akhadha min al-ardi shay'an bi ghairi haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati illa sab'in ardi. Barang siapa yang mengambil sesuatu sebidang tanah ya, dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai 7 lapis bumi. Artinya, seseorang yang mengambil tanah tanpa hak, maka dia akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam 7 lapis bumi. Kemudian diambilnya 7 lapis bumi tersebut untuk dia pikul pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi hati-hati ini mengambil hak orang. Oleh karenanya, inilah pendapat makna yang benar dari maksud bumi diciptakan serupa dengan langit, yaitu bumi juga itu berlapis-lapis seperti langit juga berlapis-lapis. Kemudian Allah lanjutkan, yatanazzalul amru bainahu. Perintah Allah itu berlaku di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir, agar kamu mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi tujuan dari ayat itu Allah hendak mengagungkan dirinya sendiri. Maksud Allah itu maha agung. Karena sebagaimana dalam beberapa ayat sebelumnya Allah menjelaskan Allah itu menciptakan langit dan bumi 7 lapis. Kemudian pada beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuannya dari penyebutan Allah menciptakan langit dan bumi 9 lapis agar hamba itu mengetahui maksud Allah itu maha kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka ketika seorang telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhati-hati dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah perceraian yang kita sebutkan pada ayat-ayat. Karena apa? Karena tidaklah seseorang menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, dan terutama dalam masalah perceraian, kecuali dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan serakah. Dia akan sembarangan dalam menceraikan. Dia tidak mengikuti aturan Allah, istri anaknya terbengkalai. Oleh karenanya orang yang tersangkut dalam masalah perceraian, agar dia bisa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini jelaskan bahwa pentingnya kita juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Maksudnya Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta perintah yang berlaku. Tujuannya apa? Agar manusia itu tak maksudnya Allah itu maha kuasa, ilmu Allah itu meliputi segala. Oleh karenanya kita juga harus belajar tentang asma wa sifat. Kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala berilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaannya meliputi segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi. Dengan mata ini, itu juga bisa membantu kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ringkasan atau tafsir ringkas dari ayat-ayat pada surat At-Talaq yang berkenaan di awal-awal surat, di awal-awal ayat dari surat ini menjelaskan tentang perceraian, dan terakhir di penggalan kedua menjelaskan tentang pentingnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan pengagungan ini juga menjadikan dia juga berhati-hati di dalam masalah perceraian ini, karena dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia bersikap baik dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengabaikan hak istrinya yang telah dicerai, dia mengabaikan anaknya yang telah dicerai, tidak mengabaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tetapkan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi ikhwah sekalian. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.